Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengetahuan saya tentang bagaimana cara yang saya ketahui untuk sign in atau masuk dalam aplikasi Webex. Langkah pertama yaitu kita harus masuk dulu ke websitenya Webex, webex.com. Kemudian setelah muncul seperti ini, yang artinya saya di sini sudah punya akun di Webex. Nah, setelah muncul di sini ada pilihan start for free. Nah, di sini saya akan mencoba bagaimana saya sign in masuk ini menggunakan, di sini ada pilihan Webex Meeting, Webex Teams dan My Account. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menggunakan Webex Meeting. Nah, pada aplikasi Webex Meeting ini kita akan masuk menggunakan alamat email yang saya daftarkan. Ini alamat saya, kemudian langsung masuk berikutnya. Nah, dalam proses masuknya ini di sini sudah ada halo was foto was Gmail, langsung saja masuk di menu tampilan post from atau nanti di Cisco Webex meetingnya seperti apa di dalamnya. Nah, dalam tampilan ini ada beberapa fitur yang akan bisa digunakan. Yang pertama yaitu fitur rumah. Fitur rumah ini adalah fitur pemilik akun. Jadi seandainya mau mencoba membuat sebuah ada pertemuan, nanti bisa dilihat di sini ada bertemu sekarang. Nah, bertemu sekarang ini apa, siapa yang ingin agak diajak untuk pertemuan. Nah, kemudian di susunan acara. Susunan acara ini adalah seandainya ingin membuat meeting room. Nah, di sini ada pilihannya kapan meeting room itu akan dilaksanakan. Misalkan nanti meeting room akan dilaksanakan tanggal 20. Tinggal ketikkan saja di sini 20, di enter 20, mulainya dari jam berapa. Nah, kalau misalkan mau dimulai malam dari jam 9.30 malam dimulai, dan di sini panjang waktunya mau sampai jam berapa? Misalkan mau sampai 4 jam. Nah, siapa ketika ini ada atau nama email, alamat email ini tidak perlu kita tambahkan atau masukkan alamat email kita masing-masing, tapi tidak perlu dimasukkan juga tidak apa-apa. Kemudian agenda, agendanya ini apa? Ini pilihan, sebuah pilihan. Boleh kita isikan misalkan kegiatan meeting, meeting keberapa, misalkan meeting ketiga VCT Indonesia grup 83821 Lampung. Nah, di sini ada file yang ingin dilampirkan, tapi kalau tidak ada file yang dilampirkan sudah tidak apa-apa. Koneksi suara melalui komputer. Nah, di sini ada pilihan perlu memberikan opsi untuk bergabung melalui telepon. Seandainya butuh dilaksanakan. Nah, ini ada pertemuan ini. Dalam pertemuan ini apakah perlu direkam? Ketika kita menginginkan hasil dari pertemuan ini direkam, maka harus kita centang rekam, kemudian jadwalkan. Maka itulah proses kita membuat jadwal menggunakan Webex. Sudah, terima kasih. Saya akhiri dan selamat mencoba.